Salam sahabat Sopi dari Malang ya. Hari ini saya mau mancing spot rawa lagi bosku ya. Rawa Jombang. Nah, ini biasa ditemani sama master saya, Master Chandra Istion ya. Mantap pokoknya. Dengan itu Mas RR bonsai ikut juga itu yang mendampingi master ya. Ya udah bosku, saya lanjut cari lubang sama menghampiri teman-teman bosku ya. Teman-teman menyebar umpram di sini bosku. Waduh, ketemu di sini ya. Gak asing lagi ini. Saya kata orang empu. gimana kabarnya om? Sehat-sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Udah setrek om? Belum. Oh. Baru sampai. Ya, semoga kita mancing bersama om ya. Semoga kita dapat banyak ya. Kebetulan ketemu di sini ya. Iya. Gimana kabarnya mas? Alhamdulillah baik. Amin. Kita ngurut bareng di sini ya. Oke bosku, lanjut dulu. Oke mas bro, ada lubang sangat siantik ya, lihat ya. Lubangnya bundar sekali, bulat sekali ya. Wis jajal bae ya. Umpane putune percil mas bro. Bismillahirrahmanirrahim. Kita goda-goda ya di atas dulu ya. Biar terlihat kecupan manjanya. Kalau nggak mau ya di dalam lah. Kita goda-goda ya mas bro ya, kita goyang-goyang ya, mudah-mudahan ada penghuninya ya. Lubangnya sangat cantik sekali ya, ada pergerakan mas bro, naik turun ya, pelan sekali tapi naik ya, naik tapi pelan tuh. Duh, turun lagi, naik turun mas bro. Ayo Lut, makan Lut. Sarapan. Sarapan. Trek ya mas bro, lihat ya. Ush, pelintir sidik. Trot, aduh. Kita coba lagi mas bro, terlalu terburu-buru ya tadi ya. Loh, berarti ini positif pada penghuninya mas bro. Iya. Ush, trek lagi ya. Ush. Ush. Ush, trot. Uduh. Walah. Oh, cabe-cabean mas bro. Ush. Ternyata cabe-cabean ya, langsung mencelat ya. Ini lihat ya. Aduh. Cabe-cabean ya. Cukup montok lah ya, lubangnya mengerikan tapi isinya cabe-cabean. Oke mas bro, tetaplah salam satu hobi ya. Oke bosku, saya mendapatkan lubang ya. Lubang di bawah pohon pisang ya. Nah, ini lubangnya cantik banget bosku. Saya bersihin dulu ya, biar kelihatan lubangnya. Itu bosku ya, saya coba dulu ya. Semoga ada penghuninya ya. Harus pelan-pelan bosku. Wah, kepitingnya keluar bosku. Kelihatan kan? Walah. Ini lihat. Wah ini. Wah besar banget bosku ya kepitingnya. Lihat. Lubangnya cantik ya bosku. Kelihatan kan? Cupitnya besar banget bosku. Wah, maklumlah kepiting rawa ya. Ya saya keluarkan dulu ya. Nah ini ya. Ayo keluar. Ayo. Nah ini. Lihat. Cupitnya, lihat besar banget ya. Wah, lihat itu penampakannya.
Nah, kepiting rawa ini, bosku. Lihat. Ayo, naik. Oh, itu ya. Walah, saya pikir belut, bosku. Wah, lihat. Besar banget. Wah, enggak apa-apa. Bukan rezeki saya ya, bosku ya. Dapat kepiting pada lubangnya cantik bahan pisang ya. Biasanya belut di pohon pisang, pohon pisang itu besar. Enggak tahunya ini kepiting. Wah, bukan rezeki saya, bosku ya. Enggak apa-apalah. Saya cari lubang lain, bosku ya. Ya udah, bosku. Oke, bosku. Wah, dedek. Om Bram strike. Wah. Ush. Metot. Ush. Gimana, Om? Tarikannya, Om? Masih nahan. Jangan dipaksa, Om. Sakit loh. Aduh. Ush. Mana lubangnya, Mas Ar? Nah, ini lihat itu kan. Cantik banget lubangnya ya. Oke. Oke, saya coba dulu ya. Oke. Kembali. Keong. Ya, langsung. Oke, ini pelan ya. Cukupnya. Terus. Oke. Ori kan banget. Padahal sepot rawa ini ya, lihat. Ya mungkin ya rezekinya ini. Ya. Rezekinya disyukuri. Syukurilah. Oke bosku, mancing cukup di sini ya, karena waktunya udah mau hujan ya dan sore juga ya. Hari ini sungguh mengecewakan bosku, nggak strike sama sekali ya. Ya tadi ada yang strike tapi lepas ya. Nah, emang bukan rezeki kita bosku ya lah itu. Teman-teman masih di belakang ya. Saya juga terima kasih sama bosku yang selalu gitu di video saya. Saya doakan rezekinya lancar dan sehat selalu ya bosku. Saya terima kasih dan wassalam.